Dan menyaksikan perlawanan bagi kejohanan KD2M Tour, itu perlawanan final Grand Malaysia All bakal menentukan tempat pertama. Dan kita kini perkenalkan diri. Dire Team Ban. Oh, adakah saya berserangan? Sorry, I'm just updating status untuk match ni. Okay, teruskan Gaijin. Ya, Gemira, kita kini berada dan kita kini berada di fasa pemilihan. Cuba Mira perhatikan dua hero yang telah diban oleh kedua-dua pasukan. Ya, dan kita nampak Mas atau Malay All Stars tidak mahu menyaksikan Bad Rider untuk beraksi untuk grand finale. Dan saya rasa Gaijin tahu ya tentang rahsia atau ability of the Bad Rider can do. Ya, Bad Rider mampu dengan afi-afinya, dengan terbangnya, dengan afi-afinya. Okey, begitu juga dengan AG. Kalau anda semua perhatikan, AG telah melakukan ban pertama iaitu terhadap Nyx Assassin. Ini bermakna AG tidak mahu bertemu dengan hero yang mampu melakukan stun secara tiba-tiba, impalnya ataupun dengan menggunakan ultinya untuk menghilangkan diri. Dan band kedua yang telah dilakukan oleh AG ataupun Abyssal Gaming adalah Warlock. Pastinya AG tidak ingin bertemu dengan Golem. Ya. Tidak ingin bertemu dengan Golem yang bakal diseru oleh Warlock. Kita kini menantikan hero kedua yang bakal diban oleh Malay All Star. Ya, teruskan Mira. Agency Warlock is a good choice of banning because Warlock dia punya ulti dan dia punya skill link tu memang dan ulti dia boleh, you know, disable. Tiba-tiba tengah war, tiba-tiba macam kena mini stun tau. So, dan dia punya monster tu memang sakit dah kan. Ya, kita kini menantikan hero kedua yang bakal diban oleh Malay All Star. Itulah dia pandangan daripada Mira tentang hero Warlock. Kalau Mira perhatikan, hero Warlock turut berada dalam video YouTube yang hangat di antara pemain Dota, iaitu I Am Juggernaut Bitch. Adakah Mira saksikan Warlock yang menyeru Golem di tengah-tengah war ketika Juggernaut melakukan Omnilash-nya? Dan pick utama Gaijin, Keeper of Light sebagai support untuk Abyssal Gaming is a good choice. Ya, AG telah pun melakukan pilihan pertama mereka iaitu Keeper of the Light, dan Magnus tanpa telah pun dipilih dan tanpa membuat Shadow Demon juga telah dipilih oleh Mas. Perhatikan ya, Magnus ya, dengan reverse polaritynya dan juga Shadow Demon is a very good support. Dan ini akan membuatkan saya rasa lah war untuk match ni menjadi lebih interesting. Dan I'm looking forward apakah Abyssal Gaming akan memilih initiator. Will they pick an initiator just like Mas?
E pastinya menjadi pilihan untuk melakukan inisiatif. Ya, betul. Dan kita mesti nantikan kedua sebenarnya sudah agak lama kita tidak melakukan kas, ya Mira. Yeah, it's been a long while. It's been a while. Yeah, it's been a while. The last time I rasa kita melakukan kas secara berdepan iaitu di TJ Lampati. Ya, betul. Ya. And AJ telah memilih Laundry sebagai carry, hard carry dan juga Queen of Pain sebagai, what can I say? Ganker lah kan. Mungkin carry ataupun semi carry yang akan mengganas di early game. Dan Queen of Pain semestinya akan duduk di mid lane, mainstream lah. Dia akan duduk di mid lane ataupun hard lane solo. I think so. Ya, kita kini sedang menantikan hero ketiga yang bakal dipilih oleh Mas. Sebenarnya Mas telah pun melakukan ban terhadap Undying. Tidak ingin bertemu dengan hero tanker yang sememangnya susah untuk dibunuh ataupun dimatikan. Dan lain-lain tu is a good term. Okay Mira, ketika kita sedang berbincang ataupun bersempoi sebentar saja tadi, Lesrock telah pun dipilih sebagai hero ketiga untuk Malay All-Star. I don't know if it's pronounced Lesrock or hero keempat yang telah diban oleh Malay All-Star ataupun Mas ialah Bounty Hunter. It's a hardline hero yang telah diban iaitu Bounty Hunter. Dan kita nak saksikan ban terakhir oleh Abuser Gaming. Apakah hero-nya? I cannot wait game you untuk start. Dan Rubik telah dipilih untuk tidak bermain dalam match ini. You know apa Rubik yang boleh akan buat? Rubik boleh mencuri skill anda yang anda pakai untuk yang terlatest. Ya, tapi apa yang memberikan saya sedikit kekeliruan adalah mengapa AG yang melakukan ban terhadap Rubik, dan sedangkan sekiranya AG memilih Rubik sebagai salah satu hero mereka pastinya dapat mencuri mungkin reverse polarity daripada Magnus. Dan ya, Enigma. Oh, no wonder why they ban Ruby. You can see why. You can shout lubang hitam bila-bila masuk. Ya, Enigma merupakan salah satu hero favorite saya. I cannot wait this match. Going to be a great match. Lubang hitam Enigma dan juga jeritan daripada Queen of Pain dan juga combo skill daripada Keeper of the Light iaitu Illuminate Anti-Mage. What? Anti-Mage lah pun dipilih sebagai hero keempat untuk Malay All-Star. Anti-Mage, as a carry dan Tinker. Dengan cepatnya mereka telah memilih Tinker. I wonder if Queen of Pain atau Tinker akan duduk di mid. I think Tinker akan duduk di mid lah, Kijin. Betul tak? I don't know. Kita kesaksikan.
Yeah, it's either Queen of Pain ataupun Tinker. Dan siapakah yang bakal melakukan farm di dalam hutan? Adakah Laundry ataupun Enigma? Apa pendapat Mira? 10 seconds remaining. Apa dia? sorry. Okay, siapakah yang bakal melakukan farm di dalam hutan untuk AG? Adakah Enigma ataupun Laundry? Yeah. Tak pasti, kalau game ni kita boleh lihat dengan pelbagai corak. Maybe the first Laundry akan bermain di lane atau Enigma di MC. It can be anything lah. But kalau menurut macam ni, one of them can be in MC lah. It's quite safe because dan Wiranya telah dipilih sebagai mungkin sebagai support, mungkin sebagai semi carry. Dan Winrana merupakan hero yang diminati oleh Mira. Merupakan salah satu hero trademark untuk Mira guess, I think. Dan kita kini menantikan pemain-pemain melakukan pemilihan hero yang bakal digunakan oleh mereka. Sebentar saja lagi perlawanan Grand Final, pusingan pertama akan dimulakan. Nampaknya salah satu pemain daripada Mas tidak. Castiel telah pun kembali bersama kita. Kita akan menyaksikan perlawanan pusingan pertama untuk Grand Final bagi Kejohanan. Wanita selain Andri Bazooka. Ya, kita kini masih lagi menantikan untuk perlawanan di diteruskan.
Hello. Nampaknya not bad dapat mendengar suara saya. Okey, perlawanan telah pun diteruskan. Enigma terus. Dah Shadow Demon sekali lagi telah pun menghentikan perlawanan. Oh my god, go. Dia berempat. Okey, perlawanan telah pun dimulakan. Tanpa membuang masa, Landry telah pun menyeru beruangnya. Menyeru bebenya. Ya. Dan kita perhatikan line up untuk Team Radiant. Di top lane adalah Landry bersama bearnya, nama comelnya itu Bear. Dan di mid lane adalah Queen of Pain yang dikawal oleh Ujang. Enigma pastinya akan melakukan NC. Tinka akan bermain di bottom lane. Dan oh, nampaknya Keep Off The Light. Mungkinkah melakukan room? Okey, kita perhatikan line up untuk Dire. Ya, mungkin. Oh, terdapat 3 hero daripada Dire, iaitu Shadow Demon, Lestrak, Lestrak dan Anti-Mage berada di kawasan hutan milik Radiant, baru saja menanam ward di dalam kawasan hutan tersebut. Buat yang memberikan image di bahagian lane bottom. Di bahagian mid lane untuk team Dire adalah Windrunner. Windrunner dengan set Sparrowhawk-nya. Oh, mungkin tidak full. Dan di ya, di bahagian top lane untuk team Dire adalah Magnus bersorangan akan menentang dengan Laundred. It's kind of weird bila Bear menarik creep di bahagian top. Mungkin tujuannya adalah untuk memberikan creepnya melakukan. Ya, yeah, they were full at the tower and Bear akan terus farm lah. Ya, perhatikan ping daripada tim Radiant ataupun tim Dire sebentar saja tadi menunjukkan ada makhluk di dalam hutan milik Radiant. Dan anti-mage baru saja terkena charge. Ya, yeah, it's a very ping. Dan sekali lagi perlawanan dihentikan. Ini adalah set pertama, namun apa boleh kita buat, mungkin terdapat sedikit masalah untuk team Mas. Itu not bad. Tidak silap saya, not bad ni adalah kecil imba. Betul Mira? Oh really? I tak tahu pula. Well, kalau kecil imba, well it's going to be imba lah game ni. Okey, perlawanan diteruskan. Kita cuba perhatikan di bottom lane, nampaknya pasti akan berlaku pertempuran yang begitu hebat sekali. Dan Lestrak melakukan hit demi hit terhadap Keeper of the Light yang dikawal oleh Invert Yomix. Oh, nampaknya Lestrak telah pun berjaya menjumpai ward yang ditanam oleh Team Radiant. Dan Shadow Demon baru saja mengesan Enigma. Enigma yang baru saja meletakkan ward telah pun berjaya mengesan ward. Ya, perhatikan Shadow Demon baru saja mengurung Enigma. Enigma kini diserang oleh bayangnya sendiri. Enigma terpaksa berundur seketika. Dan dia tidak berjaya mendinai. Satu lagi ward ditanam. Berjaya mengesan ward yang telah pun ditanam oleh musuh. Okey, nampaknya kedua-dua pasukan bermain dengan posisi 1-1-3.
Ya Mira, dan apa yang ingin anda katakan? Dan dapatkan last hit dan denies di mana AM berjaya menduduki last hit yang tertinggi iaitu 10 dengan denies 1 dan yang kedua ialah Enigma. Dan yeah, carry untuk AG, well, 2 kali kurang daripada AM, 15-2. Okey, cuba Mira perhatikan Shadow Demon dengan double damage-nya baru saja mengurung Tinker. Tinker kini dalam masa satu cas daripada Keeper of the Light baru saja mengena hero-hero daripada Dire dan nampaknya hero-hero daripada Dire terpaksa berundur seketika memandangkan cas yang telah pun dilakukan oleh Keeper of the Light dan amat even, menyakitkan. Even Shadow Demon menaik DD tapi dia tidak berjaya untuk membunuh Tinker di bahagian bottom. Yep. Dan kita perhatikan carry untuk AG di bahagian top. Bolehlah, 1v1. I think it's a quiet comfort for him. Ya, sebenarnya bagi saya itu bukanlah 1v1 tapi 2v1 memandangkan Londrick mempunyai bebe-nya. Oh lolo bebe. Okay, Mira dilarang membuat suara yang comel. Oh, saya minta maaf lah. But the voice is cute, right? So, kena buat suara cute lah, cik. Okay, namun sayang sekali kerana bear tersebut bukanlah panda yang lagi comel sebenarnya. Dan first blood di bottom lane, Anti-Mage baru saja membunuh Tinker. Dire's top tower is under attack. Dan perhatikan Enigma berada berdekatan. Enigma baru saja level 3. Cuba untuk membantu memberi sokongan di bahagian bottom lane namun sudah agak terlewat nampaknya. Windrunner kini menuju ke rune. Mungkin membiarkan Lestrade mengambil. Oh, nampaknya Windrunner baru saja meminjamkan botol kepada Lestrade sebelum mengisi botol tersebut dengan rune regen. Okay, tertinggi last hit sekarang ni adalah Anti-Mage diikuti dengan Queen of Pain. Okay, kita cuba perhatikan Keep of the Light baru saja dikurung oleh Shadow Demon. Nampaknya Mira di bottom lane terdapat keadaan yang boleh dikatakan agak cemas. Ya, yeah, actually bottom lane keadaan memang begitu agak interesting dan tegang. Okay, kepada lecturer yang mengajar Mira pada malam ini, Mira ponteng sebenarnya. Well, how come you know? Okay, kita perhatikan Shadow Demon baru saja mengurung satu stun dan tanpa membuang masa, Lestrade telah pun berjaya membunuh Keeper of the Light di bottom lane. Cuba kita perhatikan Enigma berada berdekatan namun tidak mempedulikan keadaan tersebut. Pergi matilah kau katanya. Okay, Mira sebenarnya telah pun berkorban tidak mata-mata ingin lakukan cast untuk Grand Final kepada spectators. Itulah dia pengorbanan daripada Mira. Actually dia kelas ganti so I nah, tak payah pergilah kot. Okay, Shadow Demon baru saja berjaya mengenai Enigma. Perhatikan Enigma baru saja dikurung oleh Shadow Demon. Satu stun daripada Lestrade yang timingnya sangat betul. Kita perhatikan Lestrade baru saja dibunuh oleh Tinker. Apakah nasib Shadow Demon? Double kill! Ya, dan Enigma ada sikit lagi nak mati. Ya. Geram je tengok. Dengan bantuan daripada rakan-rakan iaitu Ifert, ya, Yomex dan juga dan Fu. Dan di bahagian top, adakah Bear berjaya membunuh Magnus? Oh, dan Magnus dengan nyawanya 15, saya pasti. Sebentar saja tadi baru. Baru 10. Okey, kita perhatikan. Bear dihantar oleh Londrick untuk membunuh Magnus. Berjayakan Bear melakukan hit. Cuba mengejar. Masih lagi mengejar. Cuba lagi mengejar. Cepatlah Bear. Bear HP. Nampaknya Bear jadi kau oleh Londrick tidak terus mengejar. Dan sekali lagi. It's very interesting, right? Ya, kenapa Bear tak kejar sampai habis? Itulah persoalannya. Dia maybe I rasa dia boleh kejar tapi dia tak boleh attack because jauh. I think so. Yeah, maybe. And actually Magnus pun dah berada di level 7 tanpa kita sedari dan dia telah mempunyai ultinya iaitu reverse polarity. Yeah. Dan Bebe juga telah mempunyai let's say dah level 6 lah.
dan initiator. Data ingin melihat Bear. Adakah Bear akan terus mengejar Magnus? Dan Magnus mengambil peluang untuk melarikan diri. Perhatikan Magnus dengan nyawanya yang sedikit cuba untuk mengejar. Adakah akan ambil kesempatan nak skill? Oh, satu skill daripada berjaya touch. Ya. Magnus. Namun berjaya dielak oleh Laundrette yang dikawal oleh Wing Zero. Dan kita perhatikan Windrunner dengan Invy-nya. Berjayakah Windrunner membunuh Laundrette? Satu bow shot yang tidak mengena, sayang sekali. Windrunner cuba untuk membunuh Laundrette. Hit demi hit dilakukan. Berjayakah Windrunner membunuh Laundrette? Melarikan diri, mengejar. Last hit. Dan itulah dia Windrunner yang dikawal oleh FYZ. Berjaya membunuh Laundrette. Ya, bear. Dan di mid lane nampaknya Queen of Pain terpaksa berundur seketika kerana diracun oleh Shadow Demon. Jahat nanang Shadow Demon ni. Jahat nah cik. Dan di bottom lane, cuba kita perhatikan Tinker dan juga Keeper of the Light. Oh, nampaknya Enigma telah pun mengesan rune Haze. Adakah Enigma bakal merebut rune tersebut? Cuba untuk menghantar konco-konconya, namun konco-konconya telah pun disappear. Yeah. Okay, cuba kita perhatikan Queen of Pain berada berdekatan. Satu charge daripada Keeper of the Light. Queen of Pain cuba mengejar Shadow Demon yang dikawal oleh Castle. Last hit dan Queen of Pain berjaya. Satu stun daripada Last Rock, namun Queen of Pain dengan fasilitas berjaya yang membelingkan dirinya. Ya, Ujang mengawal Queen of Pain seperti bermain piano sebenarnya. Ya. I ever play with Ujang, dia memang baguslah dalam hero ni. It's not surprising. Ya, dan nampaknya baru saja sebentar tadi kita terlepas di top lane. Magnus baru saja membunuh Laundrette. Oh. Dan menggunakan reverse polaritinya untuk membunuh Laundrette seorang. Ya, di minit ke-9 perlawanan bagi saya masih lagi stabil sebenarnya, Mira. Kita perhatikan tiada lagi tower yang tumbang. Bilangan kill juga perbezaannya hanyalah sedikit, iaitu 1, 3 untuk AG dan 4 untuk Mas. Enigma cepatlah level 6. Dah pun level 6. Saya sebenarnya menantikan lubang hitam daripada Enigma. Oh, okey. Kita sama-sama saksikannya kepada para spectators untuk Gaiji melakukan shoutnya, iaitu lubang hitam. Bila-bila masa saja. Ya. Yeah. Dan Queen of Pain tepat pada masanya baru saja mengambil rune yang baru muncul. Kini Queen of Pain menuju ke bahagian top, mungkin ingin melakukan ambush, ingin menyerang anti-mage yang berseorangan berdekatan dengan tower. Kini berada di dalam kawasan semak. Dan kini Creep sedang melakukan hit gitu je dengan Laundrette, sedang melakukan hit, melakukan push. Cuba untuk menjatuhkan tower pertama milik Dire di top lane. Windrunner dan juga Lestrak baru saja menggunakan smoke. Cuba untuk cuba menuju ke top lane juga. Dan Laundrette telah pun mengambil last hit bagi jatuhan tower tersebut. Ya, perhatikan. Apakah nasib Laundrette? Satu stun daripada Lestrak namun tidak mengena. Laundrette cuba untuk melarikan diri. Berjayakah beruang ini melarikan diri? Juke daripada Laundrette. Nampaknya tersalah arah. Cuba untuk mengejar Lestrak. Anti-mage dan Laundrette. Kita perhatikan Queen of Pain berada berkaitan. Mungkin menggunakan scream-nya. Perhatikan hit demi hit dilakukan. Best time untuk AG mengambil tower di bottom, memandangkan hanya keseorangan Magnus di situ. But he has reverse polarity. Pardon.
Namun perlu diingatkan Mira, sekiranya Magnus tersalah menggunakan reverse polaritinya, mungkin menarik Enigma dan mungkin Enigma mengambil peluang untuk menggunakan lubang hitamnya. Yeah. Okay, Windrunner baru saja melakukan teleport ke bottom lane. Windrunner, saya pasti cuba untuk mencari Enigma. Enigma baru saja mengesan. Bahaya. Baru saja mengambil double damage. Mungkinkah tersalah arah? Kita perhatikan shackle daripada Windrunner cuba untuk melarikan diri. Enigma kini sedang disakiti oleh Tower. Nah, kita perhatikan berjayakah Queen of Pain melarikan diri. Satu blink daripada Queen of Pain. Dan Enigma telah pun membeli Blink Dagger di saat-saat rakan-rakannya sedang cemas di kawasan hutan. Daripada minit ke-12. Ya. Okey, sebenarnya Blink Dagger amatlah penting untuk Enigma melakukan initiate. Dan Mas perlulah lebih berhati-hati sebentar saja lagi. Adakah Magnus mempunyai Blink Dagger also? Magnus. Not yet. Di manakah Magnus? Ya, Magnus masih lagi belum mempunyai Blink Dagger. Kerana duit yang dikumpul telah pun dikenakan untuk membeli mana pun. Ya. Dan setakat ini bilangan kill adalah sama di antara AG menentang Mas. Okay, 1 TP, 2 TP daripada Raiden. Queen of Pain cuba untuk mengejar Windrunner. Windrunner dengan nyawa yang sedikit. Lestrade berjaya melakukan teleport. Berjayakah Windrunner melarikan diri. Satu blink dan satu skill. Skill telah dilakukan. Ya, satu Scream of Pain apa dilakukan oleh Kejang. Berjaya membunuh Windrunner yang cuba untuk melarikan diri. And they're trying to get the mid lane and also bottom lane. Dan nampaknya terdapat spread push daripada Radiant. Enigma dengan konco-konconya terus melakukan hit. Dan satu charge daripada Keeper of the Light cuba untuk Yeah. Oleh Ujang. Nampaknya perlawanan pertama ini telah pun banyak kali pos. Untung dilakukan oleh kedua-dua. Ya. Okey, dan kepada spectators, selamat datang dan terima kasih kerana menonton dan game kini telah di resume. Ini adalah perlawanan antara Mas Malay All Star berlawan dengan Abyssal Gaming. And if you want to know, Mas dan AG mempunyai gandingan yang mantap. And you can see from the nama player. Ya, cuba kita perhatikan di mid lane. Satu Scream dari Queen of Pain sebelum dikurung. Telah pun berjaya memenuhi Lestrade. Queen of Pain kini cuba untuk mengejar Windrunner. Dan saya pasti Radiant ingin mendapatkan tower milik Dire. First tower Dire di mid lane. Siapa yang bakal mengambil last hit? Queen tak berjaya diambil oleh Windrunner tapi berjaya diambil oleh Ujang. Ya. Dan Enigma masih lagi bersama dengan Keep of the Light melakukan hit demi hit. Tower pertama milik Dire di bottom lane. Itulah dia Enigma, baru saja saya katakan telah pun berjaya mengambil last hit untuk jatuhan tower tersebut. Yeah. Semburan racun oleh Shadow Demon baru saja mengurung Tinker. Perhatikan Enigma baru saja melakukan Black Hole namun tidak berjaya. Wrong placing daripada Enigma. Satu power shot daripada Windrunner namun tersasar. Enigma berjaya mengelakkan dirinya. Okay, kalau sebentar saja tadi bilangan kill. BKB lah ni cepat saya rasa. Ya. Yeah. Untuk kejadian tadi untuk tidak berulang. Yeah. Kalau Mila perhatikan sebentar saja tadi dengan kill. Tak sempat AG nak menjerit lubang hitam. So sad.
Tak apa, tak apa. Namun cepatlah buat lubang hitam. I mean BKB. Ya. Dan AG perhatikan di mana AG tidak menerima banyak ward. Dan I think it's not really necessary. Maybe. Dan juga Mas. No ward has been planned. Okay Mira, untuk pengetahuan Mira sebenarnya bilangan spectator telah pun mencecah 80! Oh my god! 80! Thank you untuk untuk korang semua yang menonton. Love you all so much. Ya, itulah dah sekali lagi. Kita berjaya meningkatkan. Dan I don't know what he doing there. Ngerti semua beli, I think going to die. Enigma telah pun disan. Enigma cuba untuk melarikan diri. Shadow Demon masih lagi melakukan hit terhadap Enigma. Kita perhatikan Keep of the Light berada berdekatan, cuba memberi satu scream of Queen of Pain. Berjayakan Queen of Pain membunuh Nesra. Satu blink, double kill oleh Ujang. Okay, Ujang gunalah magic stick anda. Iya. Breathtaking Ujang. Breathtaking. Good one. Di saat kita bergembira bilangan spectator semakin meningkat, mungkinkah mencapai 100 pada malam ini? InsyaAllah. Ya, itulah dia. Kalau anda perhatikan graf untuk experience, perbezaannya adalah 4000. Radiant mendahului bilangan untuk experience lebih 4000 daripada Team Dire. Yeah, that doesn't menentukan apa-apa kerana game masih berada di mid game kan sah? Ya, dan anti-mage yang dikawal oleh ADTR telah pun melakukan last hit tertinggi dan telah pun berjaya menyiapkan Battle Fury. Dan Shackle jadi daripada Windrunner, let's up lakukan stun terhadap Enigma. Enigma tanpa black hole-nya menuju ke hadapan. Kita perhatikan double kill daripada Queen of Pain. Ujang baru saja berjaya membunuh Lesfak dan juga Shadow Demon. Ujang memain Queen of Pain dengan begitu agresif. And it's not surprise me kerana Ujang memang pandai main mid hero. Lapor melakukan teleport kembali ke base memandangkan menyedari Team Dire kini sedang menuju ke bahagian top lane. Mereka ingin mendapatkan tower kedua milik Dire. Team Radiant ingin mendapatkan tower kedua milik Dire di top lane. Okey, cuba kita perhatikan Magnus berada berdekatan, mungkinkah reverse polarity? Enigma berada berdekatan, Enigma baru saja di shackle. Lesrock baru saja berjaya membunuh Enigma. Kita perhatikan Tinker baru saja membunuh Magnus. Queen of Pain berjaya membunuh Lesrock. Penat tak? Kecil. Okay, sebenarnya saya menyimpan tenaga untuk gas game malam ni. Ya, yeah, bagus-bagus. Okay, kepada spectators anime. Ya, yeah, terus. Ya, yeah. Apa peluang apa Mira? Okay. Peluang untuk Raffi Tower di bottom. Anti-mage. Okay, kepada... Okay, teruskan Mira. Habis dah. Okay, kepada spectators anda kini bersama saya Gaijin dan turut bersama saya adalah Mira. Kita sekini sedang menyaksikan perlawanan Grand Final pusingan pertama di antara AG menentang Mas. Ya, betul. Bersama caster anda iaitu Toby One Junior ataupun Toby One Malaysia, Gaijin. Tepuk tangan sikit dah. Tak nak, tak mengaku. Bukan saya. Dan satu shackle daripada Windrunner berjaya nampaknya. Dan Shadow Demon berjaya mengambil last hit. Telah menamatkan dominating Tinker Shadow Demon. Ya. Yeah. Nampaknya Team dan Mas Jiman kini. Jiman hanya ha-ha-ha. I don't know why. Apa yang Jiman ha-ha-ha. Mas kini cuba untuk membunuh satu demi satu hero milik Radiant. Okey, kepada spectators anda kini sedang menyaksikan perlawanan final. Ah, saya tak nak cakap apa lagi. Kita perhatikan. Wah, Magnus cuba untuk membunuh. Keep off the line. Batu besar daripada Lesra. Satu demi sekolah ini. KB daripada Queen of Pain, satu scream daripada Queen of Pain berjaya membunuh Lesra. Dia membunuh seorang hero dan terus blink keluar daripada pentupuran tadi.
Dan saya tak nak cakap apa-apa, saya ikan diri buah ni. Ya. Dan bebe terus kering-kering aku akan fight. Kita lihat apa item yang bebe telah ada. Maelstrom. Maybe akan buat menjoni anytime. Ya. Yeah. Dan Enigma dalam proses ingin menyiapkan BKB. Telah pun membeli Ogre Club. Pastinya akan beli Mithril Hammer sebentar. Ogre Club. Pastinya akan membeli Mithril Hammer sebentar saja nanti. Dan mereka ingin membunuh anti-mage di top lane. Namun anti-mage dengan pantas melarikan diri. Yeah, it's not easy to catch AM. Memandangkan ada blink. Jika mereka ada satu item yang boleh buat this silent, contoh Orchid. Dan hampir ke semua team must berada di bottom. Saya rasa ingin membunuh Keep of Light. Bye-bye Abang Suda, saya rasa anda akan dibunuh sebentar lagi. Okay, kita perhatikan Keep of the Light. Tanpa membuang masa dengan klip mata, Magnus baru saja berjaya membunuh Keep of the Light. Okay Mira, terdapat permintaan suruh Mira cakap dengan lebih kuat sikit lagi sebab tak dengar. Oh really? Sorry. Okay nampaknya. Okay, Team Radiant kini cuba untuk mendapatkan tower milik Daya di top lane, tower di bahagian base. Kita perhatikan BKB oleh Pin of Pain. Mungkin ingin melakukan scream. Scream masih lagi dalam cooldown. Pin of Pain berjaya membunuh Shadow Demon. Dan terbunuh. Dan terbunuh oleh Dire. Ya. Yeah. Dan Bester. Oh, satu reverse polarity. Dan baru saja menolak adalah Magnus. Kita perhatikan berjayakah AM. Black Hole. AM telefon Windrunner telah membunuh Enigma. AM masih lagi mengejar. Bester cuba untuk melarikan diri namun telah pun dikepung oleh AM dan juga Magnus dan satu shot daripada Windrunner. Sebenarnya kalau anda perhatikan advantage gold dan juga experience adalah milik Radiant. Hal demikian kerana mereka telah pun menjatuhkan 1, 2, 3, 4, 5 tower milik Dark. Hampir kesemua second tier tower Dire telah tumbang. Namun first tower, saya tak perasan first tower Abyssal Gaming tak ditumbang-tumbangkan oleh oleh All Star. Masih bertahan katanya. Kenapa saja? Jelah tu. Okay, anda kini bersama saya. Dan semua telah diaktifkan oleh Mas. Ya, teruskan Gigi. Ya, bersama saya adalah budak yang kelapun ponteng kelas demi melakukan kas. Oh my god. Dan kita perhatikan cuba melakukan teleport. Magnus terus menolak satu power shot. Dan satu I tak nak sebut. Telah ditayat pun Tinker. Maybe dia begitu marah. Ya. Berjayakah Mas melakukan comeback? Terus ditangkap macam ni, terus di catch macam ni, dia akan menimbulkan masalah untuk Abyssal Gaming. Ya. Okey, cuba anda perhatikan satu blink dan juga reverse polarity telah pun menolak ke bahagian lebih. Kita perhatikan berjayakah Enigma menggunakan Black Hole, namun masih Black Hole Enigma masih lagi cooldown. Ya, Bear sedang mengejar Magnus. Kita perhatikan anti-mage cuba untuk mengejar Bear. Okay, Queen of Pain. Satu scream dari Queen of Pain telah pun berjaya membunuh Lesra. Wow, dia tak berjaya teleport, right? Cuba perhatikan Windrunner. Cuba untuk melarikan diri. Sempat mengikat Enigma dengan pokok. Perhatikan. Berjaya melakukan teleport. Ya, Ya, ujian memainnya begitu agresif. Takut saya melihatnya. Dah, saya tak nak komen game ni. Tak sempat. Mengah-mengah Gaiji. Ya. Mesti agak Gaiji.
Radiant's middle tower is under attack. Radiant found the weakness in Dire's bottom tower. It turns out, if you hit it enough, it will fall. I think we're going to get Aegis from Abang Roshan yang menunggu setia di sana. Go for it. Dan go for Roshan. Team Mesh masih lagi melakukan farm. Bersendirian telah berjaya menyiapkan Yasha. Saya pasti mereka tidak menyedari keadaan ini. Ataupun mereka sememangnya membiarkan saja memandangkan memandangkan Enigma mempunyai ulti. Mereka mas sudah pun mengalah untuk bertempur menentang 5 hero Radiant. Dan bila spectator sekian meningkat how much? 92. Adakah akan mencapai 100? Okay, come on guys. Ini adalah rekod baru untuk bilangan spectator secara online bagi game tua Dota 2 Malaysia. Dan team Radiant nak dengar Mido atau Gaijin. Yeah, buat comeback ada spectators. Oi, seram no. Okay, team Radiant baru saja berjaya mendapatkan tower berdekatan dengan kawasan Rex di mid lane. But they didn't get the Rex yet. I think they will try to get the Rex. Kejap lagi, sabar. Pin offense dah pun bersedia di situ. Adakah Magnus bakal menggunakan reverse polarity? Ya, satu blip dari Magnus telah pun menggunakan reverse polarity menolak masuk Enigma dengan BKB-nya. Cuba untuk mengejar scream daripada Queen of Fain. Tinker berjaya membunuh Magnus. Dan Queen of Fain berjaya membunuh Shadow Demon. Cepatlah Enigma Black Hole. Okay, kita tim Radiant. Black Hole siapa? Okay. Satu blink, satu mini stun daripada Enigma. Enigma telah pun dishackle oleh Windrunner Anti-Mesh. Mungkin kena bagi Ujang double kills. Dan Anti-Mesh. Kita perhatikan wah yang menarik di antara Radiant dan juga Dire. Apakah nasib Bear? Nampaknya mungkinkah Bear akan berkorban? Dan walaupun dengan hampir last hit dengan bantuan daripada rakan-rakan Keep of the Light berjaya membunuh Anti-Mesh. Dan Tinker baru saja berjaya membunuh Shadow Demon. Dan berapa banyak dana. Okey, team Radiant telah pun berjaya mendapatkan Rex milik Dire di mid lane. Congratulations, 100 Mira. 100 boom. Thanks for watching. Maybe dia pilih lah, either nak dengar kita atau Mido. Ayat lah. Oh, tamak rupanya Flower. Okay, anda kini sedang bersama saya Gaijin dan juga bersama saya adalah Mira untuk ulasan perlawanan Dota. Pusingan pertama Grand Final kejohanan KD2 Tour. Dan kita berhari di top lane, apakah nasib Windrunner? Berjaya Windrunner melarikan diri, Windrunner sempat melakukan shackle satu poshot pada Windrunner. Itulah dia. Windrunner telah pun dibunuh oleh Tinker yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dan smoke dah diaktifkan oleh AG. Adakah AG rasa Mars akan bertahan dengan satu Rex telah ditumbangkan? Ya, sebenarnya saya menantikan apakah yang bakal dilakukan oleh Mas
Adakah Mas akan membiarkan saja set pertama ini ataupun pusingan pertama ini dimenangi oleh AG? Dan mereka mengambil kesempatan. Oh, Shadow Demon berjaya melakukan deny terhadap tower tersebut sebenarnya. Okay, cuba anda perhatikan nampaknya Team Radiant dengan ganas. Okey, satu screen dari Queen of Pain berjaya membunuh Lestrade. Mereka kini cuba untuk double kill daripada Queen of Pain yang dikawal oleh Ujang. Saya pasti Queen of Pain sebentar saja lagi akan di-ban oleh Mas. Okey, satu reverse polarity daripada Magnus. Dan Magnus telah pun disumpah menjadi piggy-piggy black hole daripada Enigma. Setelah pun menarik, Queen of Pain berjaya membunuh Magnus. Keep of the Light berjaya membunuh Windrunner. Okey, terima kasih kepada Hit the Light kerana... Okey, terima kasih kepada Hit the Light kerana telah membantu.